Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Selamat datang di Onta Channel Oke teman-teman kali ini saya akan Berbagi tutorial cara membuat Stylus Pen Android Menggunakan Peralatan yang biasanya ada di sekitar kita Contohnya seperti ini teman-teman Ini Stylus Pen yang saya buat sendiri Nah, ini stylus pen ini yang saya buat. Ini berfungsi, uh, atau bisa kalian gunakan untuk semua tipe Android yang ada di pasaran. Yang penting, Android-nya ini kompatibel dengan kompatibel, maaf, kompatibel dengan stylus pen. Nah, ini adalah stylus pen yang sudah saya buat, dan ini saya buat hanya dengan... lihat, teman-teman, hanya dengan plastik solatip dan pulpen saja. Atau tahu, ini uh, stabilo eh bukan uh, ini spidol ya, teman-teman. Oke, okay, jadi seperti ini, biasa saja, tapi ini sangat membantu untuk teman-teman. Mungkin yang mempunyai jari cukup besar, jadi <tuh> biasanya itu akan sulit ketika akan melakukan uh, chatting atau mengetik. Biasanya, jika jarinya besar-besar maaf ya teman-teman seperti jari, seperti jari saya ini biasanya akan sulit untuk mengetiknya. Jadi dengan stylus pen ini mungkin bisa membantu sedikit membantu teman-teman untuk mengoperasikan HP Android-nya. Silakan teman-teman simak video ini dan jangan di-skip agar teman-teman bisa membuat stylus pen yang seperti saya buat. kabar gembira bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi uang kalian dalam bentuk tanah atau bagi teman-teman yang ingin membeli tanah nah ini saya mau share teman-teman ini ada tanah yang dijual dengan harga yang sangat-sangat murah sekali dan juga dekat dengan fasilitas umum yang pastinya sangat menguntungkan bagi kita total Luas tanahnya yaitu 15.000 meter persegi Kalian bisa beli semua atau kalian juga bisa beli dalam bentuk kapling-kapling yang sudah disediakan oleh penjual Dan ini adalah denah tanahnya Kemudian untuk sertifikatnya sudah SHM Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk surat-suratnya Tanah ini lokasinya dekat dengan pintu tol Gabus Lalu dekat dengan kantor desa Dekat dengan tempat wisata yaitu Danau Tambelang Dan juga dekat dengan SPBU Ayo teman-teman cepat booking tanahnya agar kalian juga bisa mendapatkan diskon dari harga yang ditawarkan Lokasi tanah ini ada di Kampung Gempol, Dek Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Detail iklan ini bisa kalian lihat juga pada deskripsi video, ya teman-teman. Untuk peralatan yang saya gunakan, di sini ada solatip, kemudian ada gunting, lalu ada cotton bud atau korek kuping, ya teman-teman. <tuh> Lalu ada pulpen atau spidol yang bisa kita manfaatkan. Terserah teman-teman mau pulpen atau spidol sama saja. Lalu di sini ada plastik, ini plastik, ini plastik bekas susu ya, bekas susu ee, balita. Jadi, teman-teman bisa gunakan plastik seperti ini, bekas susu atau biasanya plastik-plastik uh, bekas kopi ya teman-teman uh, biasanya itu di dalam bungkusnya uh, dia warnanya seperti ini silver oke okay. jadi peralatannya hanya seperti ini aja teman-teman bisa kalian temukan di uh, sekitaran rumah-rumah kalian jadi uh, peralatannya sangat gampang sekali sekarang mari kita coba praktekkan langsung ya teman-teman Teman-teman, <tuh> jadi uh, cotton bud atau korek kuping yang tadi kita siapkan ini dipotong aja. Teman-teman, kalian potong lalu kalian masukkan ke dalam spidol. Oke, seperti ini ya, kalian masukkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, sudah kita masukkan. Kemudian, eh, bungkus susu tadi, plastik ini atau bungkus susu, kalian potong. Ambil sebagian saja, sedikit saja, seperti ini. Jika sudah, kalian lilitkan ke cotton bud. Oke, ini kalian lilitkan seperti ini. Ini dililitkan. Kalian lilit sampai rapi Oke teman-teman Ini kalian lilit sampai rapi Nah nanti kalian lilit seperti ini ya teman-teman Oke kalian lilit seperti ini Dan nanti ujungnya ini juga harus dililit juga Harus dililit pakai plastik ini Ujungnya ini harus terlilit ya. Ini belum saya belum rapih. Nanti akan saya rapihkan. Nah, agar plastik ini tidak bergerak-bergerak atau tidak lepas, kalian bisa uh, lilitkan plastik ini dengan solasi. Jadi nanti solasinya kalian pasang di sini, kalian lilit. Oke, okay. nanti akan saya. Praktekan akan saya rapihkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kurang lebih uh, seperti ini nanti jadinya setelah kita uh, rapihkan dengan solasi. Oke okay, ya, teman-teman, seperti ini. Mohon maaf kalau tidak rapi, mungkin teman-teman bisa buat seperti ini lebih rapih lagi. <tuh> Jadi, ujungnya ini sudah saya uh, bungkus juga dengan plastik bekas susunya Oke jadi seperti ini ya teman-teman jadi plastik yang bekas susu ini dia itu uh, sebagai penghantar listik listrik statis kalau tidak salah seperti itu ya kalau salah mohon diperbaiki ya teman-teman ya jadi seperti ini sekarang kita akan coba Oke ini handphone saya <tuh> akan saya coba. Oke okay, teman-teman. Saya gunakan dia langsung bisa hidup. Oke, okay, kita akan coba masuk. Teman-teman bisa lihat di sini. Maaf salah. Oke, okay, teman-teman, berhasil. Jadi ini akan kita saya akan saya coba gerakan. Nah seperti ini teman-teman Jadi Kita sudah berhasil membuat Stylus Pen Untuk Android Dengan peralatan yang seadanya ya teman-teman Oke Saya coba buka browser Oke ya teman-teman Ternyata bisa atau saya buka Coba saya buka Google Eh maaf buka Youtube Nah, berhasil ya teman ya. Oke. Jadi, uh, stilus stylus pen ini benar-benar berfungsi. Jadi, ini patut teman-teman coba. Karena sangat membantu sekali. Mungkin kalau teman-teman suka menggambar, ini bisa kalian gunakan untuk menggambar seperti itu ya teman-teman ya mungkin itu aja e, dari saya semoga ini bisa bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman jangan lupa untuk like comment and subscribe dan terima kasih.